7 perayaan yang haram dirayakan. Merayakan tahun baru. Tahun baru Masehi identik dengan perbuatan maksiat seperti mabuk, zina, judi, foya-foya, dan maksiat lainnya. Selain itu, perayaan tahun baru juga kebiasaan bangsa Roma sudah sejak zaman dahulu. Merayakan Valentin. MUI Sumatera Utara telah menerbitkan fatwa bahwa memperingati hari Valentin hukumnya haram. Merayakan Halloween. Perayaan Halloween menjadi haram, bahkan mengakibatkan kafir apabila pelakunya senang mengenakan busana peribadatan agama lain, misal busana pastor, suster, dan lainnya, dan rela dan agama itu. Merayakan Natal. Untuk membentengi akidah umat, Komisi Fatwa MUI mengeluarkan fatwa perayaan Natal bersama tentang haramnya bagi umat Islam melaksanakan mengikuti perayaan Natal karena termasuk dalam perkara syubhat. Merayakan ulang tahun. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Ulang tahun merupakan tradisi Yahudi dan Nasrani. Merayakan ulang tahun berarti termasuk bagian dari mereka. Merayakan Imlek. Imlek adalah bagian ajaran agama Konghucu, bukan sekedar tradisi. Maka dari itu, merayakan hari raya selain hari raya kaum muslimin merupakan suatu bentuk tindakan menyerupai orang non-muslim. Merayakan petik laut. Tokoh NU berpendapat bahwa hukum dari pelaksanaan praktik petik laut tidak boleh dilaksanakan karena dalam pelaksanaannya mengandung unsur tabzir dan khawatir di dalam pelaksanaannya menimbulkan perkara yang mendekati syirik. Wallahu a'lam bishawab.